السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وأهل. أما بعد، para habaib، para kiai، para asatidah، para ulama hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bersama-sama membawa keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari tadi pagi diadakan ziarah, kemudian di malam hari ini juga kita sama-sama berkumpul mengenang seorang ulama besar, Kiai Haji Muhammad Zarkashi, atau yang lebih dikenal dengan Mama Eyang Cibaduyut, yang haulnya telah diadakan sekitar 70 tahun ya, dari sejak wafat beliau 70 tahun lebih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, sungguh kita beruntung tatkala kita berkumpul di tempat ini mengenang sosok beliau dan juga mengenang kaum salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab ketika kita mengenang mereka, menyebut nama mereka, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya Bisanad dan Muttasil Ilaih, yang bersambung kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Tatkala kita menyebut mengenang orang-orang saleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini kita merasakan ketenteraman di dalam hati kita, kebahagiaan, kenyamanan yang kita tidak dapati di televisi atau saat kita berkumpul di tempat lain. Tidak, ketenteraman ini hanya kita rasakan di dalam perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini tatkala kita mengenang orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang tatkala kita menyebut mereka, mengenang mereka, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa dari itu semua, kita tadi membaca kitab Maulid Sirtud Durar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, beliau pernah mengatakan bahwasanya apabila ketika kita mengenang orang-orang saleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kiranya apabila yang kita kenang, yang kita sebut pemimpin kaum salihin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah untuk kita sekalian. Betul. Tatkala kita memperingati haul daripada orang-orang saleh, yang dalam hal ini Syekh Muhammad Zarkashi, ya, kita sama-sama berzikir kepada Allah, kita bertahlil, bertahmid, membaca Al-Quran, kita hadiahkan pahala daripada apa yang kita baca ini untuk beliau. Tetapi yang lebih beruntung pada hakikatnya juga kita. Kenapa? Itu dalam satu riwayat disebutkan, "Man shalla ala maghfurillah ghufiralah." Orang yang menyolatkan jenazah yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maka orang yang menyolatkan pun ikut kebagian ampunan Allah Ta'ala.
Kita saat ini mendoakan beliau, ambil kabar keberkahan juga sampai kepada kita sekalian. Semua yang ada di sini, ya paling 1-2 di antara kita orang-orang tua, ya di antaranya guru kita yang mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nggak ada yang pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Zarkashi ini. Mayoritas dari kita di sini nggak pernah ketemu. Tetapi apa yang memanggil kita hingga sampai ke tempat ini? Padahal kita nggak kenal, jumpa pun tidak pernah. Tetapi apa yang membuat kita melangkah sampai ke tempat ini, ikut menghadiri perayaan haul beliau? Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menggerakkan hati kita adalah Allah Ta'ala. Gak ada seorang pun di antara kita datang kemari dibayar atau mencari keuntungan tertentu, enggak. Masing-masing datang kemari merasa terpanggil. Subhanallah. Betul kan? Setiap orang di antara kita merasa terpanggil. Apapun motivasi di balik itu, tetapi pasti semuanya di sini berharap keberkahan. Ingin mengambil keberkahan dari mereka para awliya Allah. Merasa terpanggil untuk hadir ikut menyemarakkan acara yang semacam ini. Subhanallah, kenal juga enggak. Tetapi perasaan semacam ini ada di dalam hati kita. Siapa yang membangkitkan perasaan semacam ini di dalam hati kita? Siapa kira-kira? Allah Ta'ala. Dia Allah yang menggerakkan sanubari kita untuk memiliki perasaan semacam ini, merasa terpanggil, kita melangkah jauh-jauh hingga kita datang ke tempat ini dan hadir. Allah yang memanggil kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Berkat siapa? Berkat beliau yang kita adakan perayaan haulnya. Makanya bukan cuma beliau saja yang untung, kita untung. Kita hadir perayaan haul semacam ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang lain, ya, orang lain yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan Allah, ahli dunia, walaupun uangnya banyak, kalau dia mati, meninggal, berlalu 70 tahun, masih ada yang ingat apa enggak kira-kira? Belum tentu. Berapa banyak tetangga kita mungkin, orang yang kita kenal dari keluarga kita, orang kaya raya, duitnya banyak, meninggal, berlalu sebulan, dua bulan, tiga bulan, enggak ada lagi yang sebut. Bahkan keluarganya pun ikut melupakan. Ini 70 tahun atau lebih. Dari sejak wafatnya masih dikenal, masih didoakan. Bukan oleh orang-orang yang kenal dengan beliau, bahkan oleh generasi selanjutnya yang sama sekali tidak pernah mengenal beliau, ikut mendoakan, ikut mengenang, ikut menyebut. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati seperti ini kalau bukan Tuhannya Allah Ta'ala? Allah yang menggerakkan hati kita untuk bersambung dengan beliau. Tetapi yang jadi pertanyaan besar adalah apa sebab utama, apa yang membuat, apa rahasia Syekh Zarkashi ini hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah semacam ini kepadanya? Itu yang jadi pertanyaan besar. Orang yang kaya banyak, orang yang hidup banyak kemudian meninggal banyak, tetapi enggak dikenal, dilupakan. Tetapi ini setelah lebih dari 70 tahun masih dikenang, masih diziarahi, masih didoakan, masih disebut. Semua orang datang dari berbagai penjuru untuk ikut merasa terpanggil, untuk ikut mendoakan. Ini semua anugerah dari Allah untuk beliau. Kenapa beliau diberikan anugerah semacam ini oleh Allah? Ada apa dengan beliau? Apa yang istimewa
antara beliau dengan Allah hingga Allah memuliakan beliau dengan kemuliaan semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin salah satu tujuan utama kita memperingati haul beliau bukan hanya sekedar untuk mendoakan, tetapi untuk mengambil pelajaran, untuk memetik pelajaran-pelajaran penting dari sosok semacam ini, agar kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kembali lagi kepada pertanyaan ini, apa yang istimewa dari beliau hingga Allah memuliakan beliau? Banyak orang tidak dimuliakan dengan kemuliaan semacam ini, tetapi beliau Allah berikan kemuliaan semacam ini. Apa yang istimewa? Allah alam, saya tidak tahu. Tetapi dari apa yang kita pelajari, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dulu pernah mengatakan tentang sosok para awliya Allah. Apa yang beliau katakan? Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa'khtassuhum bilwilayati wa'anasahum بالقرب منه وبالرضا حباهم وأسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة ولولاهم بين الأنام لدكت جبال وأرض لارتكى بالخطيئة. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau menggambarkan tentang para awliya Allah. Siapa mereka? Beliau katakan, ulaika abdalun nabiyina ubridu lifadli rasulillahi fi khairi ummati. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi, yang mana sosok mereka dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini tiada lain adalah bentuk mukjizat daripada mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah ibad. Tahu artinya ibad? Hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah. Ibadun kiramun. Mereka adalah orang-orang yang telah menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Atharullah rabbahum, mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Sehingga ganjarannya dari Allah, Allah mendahulukan mereka di atas sekalian makhluknya. Dan Allah memuliakan mereka, membahagiakan mereka dengan kecintaan dari Allah untuk mereka, dengan kewalian yang Allah berikan untuk mereka, sehingga bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan berkat mereka Allah mengangkat bala yang akan menimpa umat manusia. Dengan berkat mereka Allah menurunkan anugerah rahmat kasih sayang kepada umat manusia. Hingga Habib Abdullah Haddad menegaskan, walaulahum bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun dertika bil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan mereka di muka bumi ini, maka langit bumi akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan yang tiada henti, yang naik ke langit, yang dilakukan oleh manusia sekalian. Tetapi dengan berkat mereka para awli Allah, diangkat bala, diangkat musibah, pengampunan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat mereka diistimewakan oleh Allah, tahu apa? Penghambaan sejati kepada Allah. Ibad, hamba-hamba yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mereka sadar, mereka sadar betul kalau mereka hidup di dunia diciptakan oleh Allah. Mereka sadar itu. Beda antara orang yang tahu sama sadar. Mayoritas kita tahu,
Allah Tuhan kita, kita sekedar hamba Allah, kita tahu itu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Orang yang sadar, tahu artinya sadar itu apa? Dia akan merespon pengetahuan itu. Bagaimana? Dia tahu Allah Tuhannya, sama dia sadar Allah sebagai Tuhannya, beda. Sekedar pengetahuan begitu aja lewat. Kita juga semua tahu itu. Tetapi dia menyadari Allah sebagai Tuhannya, dia akan tunduk kepada Tuhannya. Dia akan patuh kepada Tuhannya. Dia akan taat kepada segala perintah Tuhannya dan jauh dari segala larangan Tuhannya. Kenapa? Dia sadar betul Allah adalah Tuhannya dan dia adalah hamba. Dia sadar, bukan hanya sekedar mengetahui. Para aulia Allah, sosok Syekh Muhammad Al-Kashi ini, beliau sadar betul kalau dirinya adalah hamba kepada Allah. Sadar betul bahwasanya dia hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan. Apa tujuannya? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba, mengabdi kepada kami. Itu tujuan hidup. Kita kalau ditanya, kita tahu itu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, pengetahuan saja enggak cukup. Tetapi bagaimana perilaku kita sebagai hamba kepada Allah? Beliau sadar betul dirinya hamba. Tujuan hidupnya mengabdi kepada Allah. Orang yang cuma sekedar mengucapkan komat kamit di mulutnya, apa yang dia ucapkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu tiap hari kita ucapkan dalam sholat kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Tiap hari kita ucapkan begitu, kita tahu itu. Tapi lewat begitu aja berlalu. Hadirin, orang yang sadar betul hidupnya hanya untuk Allah, kira-kira bagaimana perilakunya? Hidupnya dari awal sampai akhir, matinya dari awal sampai akhir hanya untuk Allah, kira-kira bagaimana perilakunya? Wallah, gak bakal punya tempat di dalam hatinya untuk selain Tuhannya. Untuk selain Allah gak punya tempat. Iya kan? Orang yang sadar betul, tahu betul hidup dan matinya untuk Allah, gak ada tempat dalam hatinya untuk selain Allah. Gak ada tempat bakal dunia, gak ada tempat bakal urusan hiruk pikuk dunia yang diributkan oleh orang-orang di luar sana. Di hatinya kalau dibuka, yang ada cuma Tuhan yang sebagai kekasih. Gak ada tempat bakal yang lain. Itu orang yang sadar betul, yang tahu betul bahwa hidupnya hanya untuk Allah. Dan memang hidup kita terlalu mahal untuk kita kasih kepada selain Allah. Almarhum, kalau kita baca manaqib beliau, kita dengarkan, kita kaji riwayat hidup beliau, lihat bagaimana dari sejak usia muda sampai wafat, hidupnya bakal Allah, bukan bakal yang lain. Dari sejak kecil beliau menuntut ilmu. Dari sejak kecil sampai meninggal dunia, hidupnya dengan ilmu, gak ada lagi lain. Mau bicara tentang dunia kepada beliau nggak ada, nggak kenal. Macam kayak semacam para aulia, para solihin yang terdahulu, itu Al Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, itu disebutkan majelisnya itu latut karfiyah dunia, latut karfi majelis dunia. Majelisnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran nggak pernah disebut dunia di dalamnya. Subhanallah. Al Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir, Walhabib Tahir bin Hussein bin Tahir, itu ketika tinggal di kota Masilah, beliau majelis dakwah tinggal di sana. Itu para ulama-ulama yang ada di masanya itu mengatakan, la nashkur annana fid dunya illa ba'da wafat al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Kami enggak pernah menyangka
Kami nggak pernah menyadari kalau kami ini hidup di dunia. Melainkan setelah wafatnya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Fakhr. Setelah wafat beliau, kami baru sadar, oh, kita hidup di dunia ya. Tapi selama ini yang kita rasakan kita ini hidup di surga. Gak pernah mengenal urusan dunia. Gak pernah tahu urusan hidup pikuk dunia yang jadi butir oleh orang-orang. Yang ada di dalam hanya Allah, Allah, Allah. Gak ada kita. Bersama orang-orang yang di sekitarnya. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُرُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Kami cabut dari hati mereka kedengkian, kebencian. Mereka satu sama lain adalah orang-orang yang saling bersaudara karena Allah. Begini keadaan mereka. Sebab apa? Hidup mereka untuk Allah, bukan untuk yang lain. Hanya untuk Allah. Gak ada tempat dalam hati mereka kecuali Allah. Ketika dibelah dada mereka, enggak bakal kita dapetin setitik pun selain Allah. Makanya saya enggak heran dengan ucapan para awliya yang terdahulu ketika mereka mengatakan seperti Imam Al-Hallaj atau yang lainnya, ma fil jubah illallah, enggak ada di balik jubah kecuali Allah. Tahu artinya? Inilah, enggak ada di benak mereka kecuali Allah. Gak ada di pikiran mereka kecuali kekasihnya Allah. Gak punya tempat bakal dunia. Gak punya tempat bakal hal-hal yang gak ada harganya. Sebab mereka adalah hamba-hamba Allah. Manusia-manusia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dahulukan Allah di atas segala-galanya. Begini keadaan seorang hamba. Kita kalau mengkaji sejarah hidup beliau, kita baca, dari sejak kecil menuntut ilmu, dari sejak kecil berdakwah, dari sejak kecil mengajar. Terus tahu apa? Kisah beliau yang masyhur itu dengan pakaiannya yang apa namanya, yang begitu sederhana, sampai enggak dikenalin bahwa beliau ini sosok ulama. Tahu enggak? Ya, itu kan kisah fisik yang kita lihat seperti itu, yang kita dengar seperti itu. Tapi yang membuat beliau seperti itu, apa? Apa motivasi yang ada di benaknya itu? Sehingga pakaiannya pun sederhana, gak menganggap dirinya sebagai ulama besar. Kadang sampai dicaci, dimaki orang karena gak dikenalin sebagai sosok Syekh Muhammad Zarkasyi. Dan beliau gak marah. Tahu kenapa? Ya, orang lain dicaci, dimaki, bakal ngamuk, bakal marah. Lo gak kenal siapa gue? Kan gitu. Gue ini seorang ulama, orang suci. Alhamdulillah. Ya orang begitu sekarang. Tapi beliau gak begitu. Tahu kenapa? Sebab memang di dalam hatinya itu gak ada kecuali Allah. Gak pernah menganggap dirinya itu ada. Yang ada beliau menganggap dirinya hamba kepada Allah. Makanya ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul Ratib berkunjung menghadap kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul Ratib, ini rajanya para wali menghadap kepada rajanya para wali, Sultan Aulia menghadap kepada Sultan Aulia, pemimpin para wali menghadap kepada pemimpin para wali. Abdullah Al-Haddad menghadap kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, ilmunya yang luas, kewaliannya, itu tunduk di hadapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan kerendahan hatinya minta doa dari Habib Abdullah Al-Haddad, subhanallah. Padahal Habib Umar jauh lebih senior, usianya jauh lebih tua. Tapi memang begini keadaan orang-orang yang mengenal Allah, yang tidak menyaksikan kecuali Allah. Begini keadaan mereka. Sampai ketika Habib Abdullah ada keluar dari kamarnya Habib Umar, itu orang-orang di luar penasaran. Ini wali ketemu wali, jagoan ketemu jagoan. Mereka bertanya kepada Habib Abdullah, ya Habib Abdullah,
كيف وجدت عمر بن عبد الرحمن العطاس؟ بagaimana engkau dapati sosok Umar bin Abdul Rahman Al-Attas? Beliau jawab satu jawaban, Galab wa Rab. Sosok Umar bin Abdul Rahman yang saya saksikan, yang saya dapatkan hanyalah hati dan Tuhannya. Tidak ada lagi lain. Yang saya dapatkan pada sosok Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, tahu apa? Galab wa Rab. Hati yang bersambung dengan Tuhannya begitu erat. Ini begini keadaan para aulia, para salih. Makanya di dalam suatu hadithul Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim di Hilyatul Awliya, Allah Ta'ala menyatakan, Man azali waliya faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu para awliyaku, maka aku kumandangkan kepadanya perangan kepada orang tersebut, kata Allah. Terus Allah Ta'ala mengatakan, Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma afturidtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Allah fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذ بي لأعبده. Itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Nu'aim wa ghairihi. Allah Ta'ala bilang, yang paling aku sukai dari hambaku tatkala hambaku ingin mendekatkan dirinya kepadaku adalah ketika dia melakukan perintah-perintah yang fardu yang aku perintahkan kepadanya. Dia menjalankan segala kewajiban yang aku wajibkan. Itulah yang aku sukai dari hambaku ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepadaku. Terus Allah Ta'ala bilang, setelah ini hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara menjalankan ibadah-ibadah yang fardu yang aku wajibkan, enggak berhenti di situ. Dia terus menjalankan ibadah yang sunnah. Dia perbanyak ibadah yang sunnah. Dia jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hingga dia mencapai suatu titik apa? Hatta uhibba. Setitik itu di mana? Sampai Allah Ta'ala bilang, dia mencapai titik aku cinta kepadanya Allah. Hatta uhibba. Dia menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Puncaknya di mana? Itu semua membuat Allah jatuh cinta kepada dia hamba Allah. Maka itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan dapati para ulama, para aulia yang terdahulu, kesibukan utama mereka tahu apa? Untuk mencapai titik itu, tujuan itu. Apa? Hatta uhibba. Hingga aku cinta kepadanya. Hingga Allah cinta kepada hamba itu. Makanya itu, mereka para aulia, para solihin, siang malam mereka, setelah mereka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan dapati gerak-gerik mereka itu semuanya sunnah. Makanya seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud itu disebutkan ashbahun nasimatan bi Rasulillahi SAW. Dari sekian banyak para sahabat, orang yang paling mirip dengan Rasulullah gerak-geriknya
adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini apa? Sebagai peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah SAW di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau sendiri mengatakan, Wallah, demi Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah SAW. Beliau bilang, demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Sunnah-sunnahnya Nabi beliau jalankan. Demikian Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Demikian halnya dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib, Ali bin Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, dan terus orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sendiri beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melainkan semuanya telah aku jalankan, kata Habib Abdullah al-Haddad. Kenapa mereka lakukan itu semua? Untuk mencapai titik itu. Titik apa? Allah cinta kepada mereka. Dan inilah bentuk penghambaan mereka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tadi ketika saya masuk disambut oleh orang tua kita, guru kita, beliau bilang sama saya, ya, beliau ungkapkan kecintaannya kepada keluarga Rasulullah SAW dan berharap untuk dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama mereka keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam golongan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu dari semua keluarga Rasulullah, ya, tahu yang istimewa yang mana? Mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka dikasih kemuliaan oleh Allah Taala dan Rasulullah mengalir di tubuh mereka. Tetapi walau demikian mereka juga manusia. Dan di antara mereka ada orang yang biasa, ada juga orang-orang yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa dari mereka yang mencapai derajat kewalian yang sangat tinggi di sisi Allah, seperti Habib Abdullah Haddad, seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Hamid bin Umar Hamid, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka. Kita kadang bertanya-tanya, ini dari banyak keluarga Rasulullah, para awliya, para solihin, yang paling afdal yang mana ya? Yang paling mulia yang mana? Yang paling tinggi derajatnya yang mana? Itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau pernah mengatakan ketika ditanya, man afdalul alawiyin, siapa sih seorang keturunan Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah? Maka beliau menjawab, afdalul alawiyin man kamulat mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya keturunan Rasulullah adalah yang paling sempurna peneladanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makin dia sungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, makin dia mencapai derajat yang tinggi di dalam kesempurnaan kepada Allah. Makin dia dicintai oleh Allah, makin dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barometernya itu dia, timbangannya di situ, alat ujinya itu dia. Kita kalau ingin menguji, ya, ini emas asli atau tiruan, kadang yang tiruan lebih berkilau, iya kan? Tetapi dia tiruan. Diujinya bagaimana? Dibakar, ketahuan kalau udah dibakar. Mana yang asli, mana yang palsu? Diuji. Nggak bisa kita lihat segala sesuatu tuh dari permukaannya aja.
Kalau kita cuma lihat dari permukaannya tertipu. Ya, terus terang apa make up sekarang banyak mereknya yang bagus-bagus. Nggak dilihat dari situ. Sifat keulamaan, kewalian, kesolehan, ketakwaan, alat ujinya tahu apa? Media. Di dalam peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dia jalanin gak sunnahnya Rasulullah. Gerak-geriknya mencerminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kesibukannya dia apa? Sibuk sama dunia atau sibuk dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu alat ukurnya. Makanya Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifatul Sufiyah fi Iraq, fi Baghdad, dan para ahli tasawuf yang lainnya, mereka semuanya sepakat. Mereka semuanya sepakat. Habib Abdul Haddad juga menyatakan, kalau kita melihat orang punya keramat sampai terbang di langit, jalan di atas air, ini yang bilang bukan saya, mereka tuh yang saya sebutin nama-namanya. Mereka katakan, jangan kau ikuti, jangan percaya kalau dia wali sebelum kalian uji di dalam ketakwaannya kepada Allah. Apabila dia menjalankan Al-Quran, sunnahnya Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh dengannya, hampir kabar dia seorang wali untuk dia. Tetapi sekalipun dia terbang di langit, jalan di atas air, sedangkan ajaran Rasulullah tidak dia ambil peduli, dia tidak jalankan sunnah Rasulullah, dia tidak pedulikan, ambil kabar dia bukan wali, dia adalah orang yang bejat, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun casingnya emas yang berkilau, tapi dia palsu. Titik ukurnya di situ. Titik ukurnya di situ. Orang kalau udah jalanin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dia akan mencapai kepada titik di mana dia dicintai oleh Allah. Dan kalau udah dicintai oleh Allah, ya Allah, jangan tanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau kasih tahu, kita punya anak di rumah, kita sayang gak sama anak? Kita sayang, cinta sama anak kita. Anak kita ngompol, ya, dia pipis ngompol di baju kita dikotorin. Ya, kira-kira dia pipis nih, bayi kita nih, anak kita ngompol di pangkuan kita, kita ngamuk, apa kita makin sayang itu anak? Karena kita cinta, kita nggak marah. Ya, coba kalau orang lain, orang tua, ya ngompol di pangkuan kita, gimana kira-kira? Orang lain, ya mohon maaf, dia kencingin baju kita, waduh, kita gebukin tuh orang. Tetapi ketika anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, dia pipis di baju kita, ya sudah, makin kita sayang sama dia, iya kan? Kita dapetin anak kita, ya, dia naik ke punggung kita, naik ke kepala kita, iya kan? Dia tarik jenggot kita. Saya mau tanya, kalau ada orang lain main tarik jenggot kita begitu, kita ketawa apa kita ngamuk? Naik di atas kepala kita, dunyong-unyong kepala kita. Kita mah, tapi ketika anak kita yang lakukan gitu, kita makin tertawa, makin bahagia, makin senang. Kenapa? Cinta dalam hati kita kepada anak kita. Dan demikian hanya orang kalau dia dicintai oleh Allah. Bagaimana keadaannya itu? Saya nggak bisa gambarkan. Nggak tahu bagaimana keadaan orang yang dicintai oleh Allah. Saya nggak tahu. Kita kalau dicinta sama seseorang, itu orang udah kita istimewakannya. Kita tutup mata dari segala. Kita kalau dicinta sama seseorang, bagaimana kiranya kalau Allah cinta sama seorang hamba? Saya nggak tahu. Sampai di sini udah nggak bisa ngomong. Yang tahu hanya dia dengan Tuhannya.
bahkan terkadang dia pun nggak tahu keadaan dia di sisi Tuhannya. Yang tahu cuma Tuhannya aja udah, yang cinta kepada Tuhan Allah. Makanya tahu apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan Allah Ta'ala bilang, fa'idha ahbabtu, aku kalau dicinta sama hamba, Allah Ta'ala bilang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yubtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha, wa la in salani la'atitu, wa la in ista'adha bih la'umidanna. Allah Ta'ala bilang, aku kalau dicinta sama hamba, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya bisa melihat, iya kan? Kita bisa mendengar. Hadirin mendengar suara saya sekarang kan? Mendengar pakai apa? Pakai telinga. Nih. Kita pakai telinga, bisa mendengar. Bisa melihat saya di sini, lihat habaib di sini. Pakai apa kita ngelihat? Pakai mata. Subhanallah. Tapi telinga kita sama mata kita ada batas, ya kan? Orang-orang yang di balik tembok sana bisa ngelihat yang di sini nggak? Ada batasnya, ya kan? Tetapi, ya ada kemudahan sekarang, walaupun dibatasi sama tembok, ini kamera. Menyampaikan gambar ke sana, lihat di televisi, lihat pakai mata melalui perantara televisi, kelihatan juga. Itu yang dibutuhkan. Tahu gak nih kita nih di sini nih, beberapa orang di tempat yang jauh sana juga ikut mendengarkan dan melihat kita lewat apa? Streaming. Subhanallah. Sekalipun jauh dia bisa lihat, bisa dengar. Dengan apa? Dengan mata, dengan telinga. Dengan bantuan kamera, dengan bantuan sinyal, makin jauh, makin jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita bisa melihat dengan mata kita, dengan telinga kita, kita bisa mendengar dengan bantuan kamera. Dengan tahu gak Allah Ta'ala bilang, aku kalau dicinta sama hambaku, maka hambaku ini melihat. Kita kan melihat dengan mata, bisa melihat gini. Allah Ta'ala bilang, hambaku melihat dengan apa? Dengan aku. Dia mendengar. Kalau kita mendengar dengan telinga kan? Hamba yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala bilang, dia mendengar dengan aku. Kita bisa menjamah yang jauh, yang dekat dengan tangan kita. Tetapi mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala yang bilang, mereka menjamah dengan aku, kata Allah. Kita bisa jalan dengan kaki kita, tetapi mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, mereka berjalan dengan apa? Allah Ta'ala bilang, dengan aku, Allah Tuhan mereka. Bagaimana tuh? Kan pertanyaan, bagaimana? Saya gak bisa jawab, saya gak tahu. Kita kalau mau bicara tentang mata yang Allah kasih bakal kita, yang kita gunakan untuk melihat, kita gak bakal bisa mengungkapkan keistimewaan, keagungan ini mata yang Allah kasih bakal kita. Bagaimana kiranya orang yang melihat bukan dengan mata, tetapi dengan Allah, mendengar dengan Allah, menjamah dengan Allah, melangkah dengan Allah. Bagaimana itu? Saya gak tahu. Gak bisa diungkapkan. Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, waktu berbicara dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan tentang hadis ini, beliau bilang, ini apa? Gak ada yang bisa jawab. Gak tahu, kita gak bisa jawab. Apa ini? Ini sangat dalam hubungan antara Allah dengan hambanya. Allah. Makanya beruntung orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan derajat orang yang dicintai oleh Allah bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Itu derajat yang sangat tinggi sekali di sisi Allah. Yang gak bisa dicapai oleh semua orang. Hanya orang-orang istimewa yang mudah-mudahan. Ya kita cuma bisa berangan-angan. Tapi kalau kita ngelihat diri kita sekarang nih, kita tahu betul. Kita ya Allah, maksiat terus. Iya kan?
kewajiban nggak kita jalanin. Sunnah Nabi Muhammad apa lagi? Jangankan sunnah, kewajiban nggak kita jalanin. Maksiat siang malam, ribain orang nggak pernah berhenti, provokasiin orang nggak pernah berhenti. Ini mulut bawa sama kotoran, sama maksiat. Dia lihat. Ya cuman mau bagaimana? Ya paling kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bermimpi lah. Mudah-mudahan Allah kasih kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mau lihat keadaan kita yang sesungguhnya, ya malu, kita tahu diri. Ya cuman beberapa orang nggak tahu diri. Mohon maaf. Menganggap dirinya, waduh saya orang soleh, saya orang alim, saya begini. Na'udzubillah. Orang yang dicintai oleh Allah, begini martabatnya. Nggak sembarangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita nih, ya. Bisa nggak jamin hampir 70 tahun setelah meninggalnya kita ini masih disebut orang? Walaupun kita punya miliaran untuk bayar orang, nggak bakal, nggak bisa kita jamin orang masih ingat kita. Mau kita bayar kayak bagaimanapun, ini selebih dari 70 tahun masih dikenang. Nggak ada yang bayar loh, nggak ada yang keluar duit untuk ini semua, enggak. Ini Allah Ta'ala yang membuat skenario ini, Allah yang mengatur ini, Allah Ta'ala yang mewujudkan ini. Kenapa? Ya sebab beliau mencapai titik itu, titik di mana Allah cinta kepada. Kok bisa begitu? Ya, ini semua beliau jalankan, menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf mungkin saya kepanjangan bicara. Tetapi 45 menit bicara. Tetapi dari ini semua, ayo. Dari perayaan haul yang kita hadiri, kita ambil pelajaran penting. Kita ini hidup di dunia sementara. Ada batas limit waktunya. Dan kalau limit waktunya udah habis, ya, kita baru sadar nyesel. Ini kehidupan yang sementara ini jangan kita sia-siakan. Sama dengan Syekh Zarkasyi, beliau juga mengalami masa muda, masa kanak-kanak, masa muda, dewasa, usia tua, hingga beliau wafat. Sama seperti kita persis. Tetapi, ya, ketika beliau tahu bahwa beliau adalah hamba, diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan besar, ya, beliau respon pengetahuan itu. Beliau jalankan kehidupan dunia yang sesaat itu betul-betul untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita kan udah tahu, ya bagaimana kita sekarang menjalankan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya untuk tujuan itu, mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kematian datang, kita menyesal. Jangan sampai ketika kematian datang, kita menjerit, kita bilang, ya Allah, balikin saya lagi dalam kehidupan dunia. Saya nyesel, coba saya gak sibuk apa pernak-pernik dunia. Apa nyesel? Ya Allah, coba saya gak sibuk sama urusan politik yang gak ada habisnya. Coba saya fokus di dalam menghamba kepada Allah. Saat itu ketika orang udah datang ajalnya, dia melihat gerbang kematian yang harus dia lewati, dia nangis. Dia bakal balik, minta balik lagi, gak bisa. Sampai dia menjerit kepada Tuhannya. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, bukan saya yang bilang. Allah Ta'ala bilang, "Lana rabbi rji'un, la'ali amalu salihan fima tarak, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun." Allah Ta'ala bilang, kalau datang itu waktunya, ajalnya, dia akan mengatakan, "Rabbi rji'u, ya Allah, kembalikan. Kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan." Sampai tahu saya masih bisa mengejar ketinggalan saya di dalam kehidupan dunia ini.
Tapi Allah Ta'ala bilang, kalla, gak ada. Gak ada kembali lagi. Kau ada batasan yang gak bisa dilewati lagi kalau dia masuk alam barzakh. Sampai hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah untuk diminta pertanggung jawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ayo. Maaf, kapan kita sibuk sama dunia ini sudah gak ada habisnya. Maka kapan kita sibuk sama pernak-pernik dunia yang gak ada habisnya, sama hirup pikuk dunia yang menipu. Maka kapan sampai kematian datang menjemput, sampai akhirnya persis seperti yang Allah bilang, kita bakal menjerit minta dibalikkan lagi agar mengejar ketinggalan, hingga Allah Ta'ala bilang gak ada, gak bisa balik lagi. Mau jadi seperti itu? Lama Allah, jangan sampai rugi dunia wal akhirah. Khasirat dunia wal akhirah, wadhalika huwal khusranul mubin. Ini kehidupan kita nih yang sementara ini di dunia. Wallah, daripada kita sibuk sama hirup pikuk dunia yang gak ada habisnya, keributan yang gak ada habisnya, ayo kita banyakin sholat alim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya cinta sama Nabi. Tapi sesekali kita mesti duduk merenung. Sesekali kita mesti duduk merenung. Emangnya nih keadaan kita nih, keadaan kita, keadaan pecinta kayak begini. Ya kita mesti sesekali merenung. Dia balik sibuknya sama media sosial. Sholat ala Nabi juga gak pernah. Ya. Begini keadaan pecinta. Ya, sesekali kita mesti merenung, introspeksi, begini emang keadaan pecinta. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi pecinta sejati. Nah ini kehidupan kita yang sesaat, ayo dong warnai, perbanyak sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Atur waktu kita 24 jam nih, jangan habis begitu aja, kagak ada gunanya, gak ada artinya. Warnai dengan ilmu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ulama banyak, belajar dari mereka, tuntut ilmu dari mereka. Dan ulama punya kewajiban mengajarkan umat bagaimana mereka mengenal Tuhannya. Bagaimana mereka? Mereka dituntut oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Apakah mereka jalankan kewajiban mereka untuk memperkenalkan umat hamba-hamba Allah kepada Tuhannya Allah Ta'ala? Belajar dari mereka, tuntut ilmu, tanya kepada mereka, kepada para ulama, tanya kepada mereka, minta diajarkan bagaimana bisa nangis di malam hari untuk Allah, bagaimana bisa qiyamul lail, bagaimana itu hukum-hukum Allah untuk turut mereka jalan. Tanya. Nih kehidupan kita sementara, keluarin dari hati kita itu selain Allah. Ayah Abdullah Haddad bilang, izhad bidalbik fiddari ladhi fatanat tawaifa farawha ghayatat talabi tanafasuha wa'atawha kualibahum ma'al gulubi fayalillahi min ajabi fayalati sagurat gadran wa mawuzinat indal ilahi janahan falharisu ghabi. Keluar itu dari hati kita kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau dalam doanya, ya, yang beliau ajarkan kepada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Bahr, ya, dan kepada murid-muridnya. Itu dalam doanya beliau katakan, Allahumma akhrij min qalbi kulla gadarin di dunia, kulla gadarin di dunia, wa kulla mahallin al-khalik yumidu bi ila ma'asiyatiki أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. Itu la ilaha illallah. Hayy Abdul Haddad dalam doanya beliau bilang, ya Allah, keluarkanlah dari hatiku segala kadar dunia dalam hatiku, dan keluarkan dari hatiku tempat bakal manusia sampai gak ada tempat bakal selain Allah. Yang mana itu semua dapat membuat aku condong kepada kemaksiatan kepadamu, atau dapat membuat aku ini terhalang di dalam
menghamba kepadamu di dalam ketaatan kepadamu dengan sebenar-benarnya penghambaan dan ketaatan. Keluarkan itu semua dari hatiku, dunia dan tempat untuk manusia. Makanya dalam doa yang lain Habib Abdul Haddad bilang, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli masyaallah. Ya Allah, berikan saya setitik kecintaan kepadamu, sebab ini titik cinta kalau ada dalam hati kepada Allah, maka enggak ada tempat perkara yang lain. Maka selain Allah enggak ada tempat perkara yang lain. Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia semacam ini. Ya Rabbal Alamin, wa ya Jalal al-Jalil, wa ya Rahman al-Masakin, wa ya Dzal Qurnain al-Matin. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pesan saya. Ya. Hari-hari kita yang sesaat ini isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita sibuk bekerja cari nafkah, silahkan, itu bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita, silahkan. Tetapi itu semua adalah sarana bakal kita di dalam menghamba kepada, bukan tujuan, hanya sekedar sarana untuk kita mencapai ridha Allah, enggak lebih dari itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang benar. Ambil kabar gembira, insya Allah. Seperti tadi saya bilang, yang gerakin kita kemarin siapa? Dan Allah pengen kita datang ke sini untuk ngampuni dosa-dosa kita, untuk memberikan rahmat bahkan kita sekali, dengan berkat para awliya, para sholihin, Syekh Zarkasyi dan yang lain-lain, para awliya, para sholihin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya ingin memberikan ijazah kepada hadirin sekalian untuk diamalkan dan untuk menyambung hubungan kita dengan para awliya. Jadi antaranya dari tadi saya sebut tentang Habib Abdullah bin Alul Haddad, Habib Mark bin Abdul Rahman Al-Aqtas dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, ya, baca Ratib Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Saya rasa di sini mayoritas semuanya tahu Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas. Baca, ya, sebarkan tiap hari, jangan tinggal di rumah kita, keluarga kita, ataupun kita di kendaraan umum kita, dalam kesibukan kita, tentukan waktu tertentu, kalau bisa lepas subuh dan habis maghrib, antara maghrib dan isya, itu minimal baca tiap hari. Ya, insya Allah kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah, dijaga dari musibah. Habib Abdullah bin Alul Haddad pernah mengatakan sebagaimana Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan bahwasanya Habib Abdul Haddad beliau pernah menyatakan dahulu, man wadab ala jira'at ratibi hadha domintu lahu bil husnil khatibah. Barang siapa yang rutin membaca ratibku ini, aku jamin meninggalnya dalam keadaan husnul khatibah. Karena itu saya ijazahkan kepada antum sekalian, pembacaan Ratib Al-Haddad, pembacaan Ratib Al-Attas, yang pembacaan dari Syekh Abu Bakar bin Sadam, Allahumma ya azimah sultan, ya kadimah ihsan, ya da'imah ni'am, dan seterusnya, itu dibaca bersambung kepada Syekh Abu Bakar bin Sadam. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga doa yang tadi saya sampaikan, yang diwasiatkan oleh Habib Abdul Haddad kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bah. Ya, ini kan saya rasa semuanya pendengarkan, nanti doanya bisa saling bagi-bagi. Ya Allah, ma'akhrij min qalbi kulla badrin di dunia wa kulla mahallin lil khalal yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghiluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina tahabbub bi ma'rifatika al-khasa wa mahabbatika al-khalisa. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa yang Nabi Abdullah Haddad wasiatkan kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bath, agar dikeluarkan dari dalam hati kita itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya ijazahkan bakal antum sekalian, ya, untuk antum jalankan, murid-murid sekalian dan yang laki yang perempuan, insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang barusan, doa Allahumma akhrij min qalbi, yang beliau wasiatkan kepada Imam bin Abdul Rahman Al-Bah, itu kami meriwayatkannya dengan ijazah dari banyak guru-guru kami, di antaranya Syekhna Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan dari Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, keduanya
dari ayah mereka Al-Habib Muhammad bin Salim, dan lebih masyhur mendapatkan dari kakeknya Al-Habib Salim bin Hafid, yang mana Al-Habib Salim mendapatkan ini ijazah dari gurunya Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Sebagaimana juga kami mendapatkan ijazah dari Sayyidul Walid Al-Habib Nafir bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dari ayahnya Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari kakeknya Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dari gurunya Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Ya. Sebagaimana juga kami mendapatkan ijazah dari Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Aidrus, dari gurunya Al-Habib Salim bin Hafid, daripada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Semuanya bermuara kepada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi mendapatkan ini ijazah dari ayahnya Al-Habib Umar bin Aidrus, dan dari pamannya Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, yang mana keduanya mendapatkan ijazah dari paman mereka Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Isa bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang mana beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Ja'far bin Ahmad mendapatkan ijazah secara langsung dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, yang langsung mendapatkan ijazah dan wasiat doa ini daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada hadirin sekalian. Sebagaimana juga tadi saya ijazahkan Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Abtas, dengan sanad yang sama juga bersambung kepada Habib Abdullah Haddad dalam ijazah Ratib Al-Haddad, dan segala wirid-wirid yang bersambung kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebagaimana saya mendapatkan ijazah Ratib Al-Haddad dan juga wirid-wirid Habib Abdullah Haddad, begitu juga karya-karya Habib Abdullah Haddad dari Al-Walid Al-Habib Nafir bin Jindan, dari ayahnya Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Al-Saggar Mukatabatan min Sayyun, dari ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Saggar, dari ayahnya Al-Habib Ali bin Umar bin Saggar bin Muhammad bin Umar Al-Saggar, dan dari gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang mana keduanya mendapatkan ijazah dari Al-Habib Umar bin Saggar bin Muhammad bin Umar Al-Saggar, dari gurunya Al-Habib Hasan ibn Imam Al-Qutb Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana Habib Hasan mendapatkan ijazah langsung dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dalam ratibnya yang tadi saya sampaikan. Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada antum sekalian. Sebagaimana Habib Abdullah Haddad mendapatkan ijazah langsung dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam ratibnya dan di dalam segala ilmu yang didapat dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dengan sanad yang sama ini bersambung kepada Abdullah Haddad sampai kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya ijazahkan kepada hadirin sekalian. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Husayn ibn Abi Bakar bin Salim, mendapatkan ijazah daripada Imam Hamid ibn Abi Bakar bin Salim, mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Imam Umar al-Hadad bin Abi Bakar bin Salim, Musyaykhan bin Abi Bakar bin Salim, Muhammad bin Abi Bakar bin Salim, Mujamin Auladi Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana mereka semuanya mendapatkan ijazah dari ayah mereka yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam wirid Syekh Abu Bakar yang tadi saya sampaikan. Allahumma ya Azim As-Sultan, saya ijazahkan kepada antum sekalian. Bagaimana dengan sanad ini juga Syekh Abu Bakar bersambung kepada ayahnya dan sampai kepada gurunya, sampai kepada Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Mugaddam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad mereka yang ma'ruf, yang masyhur, saya ijazahkan kepada antum sekalian sebagai tali penghubung antara kita dengan mereka, para awliya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. بجاه سيدنا المصطفى المختار وآل العطار يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لبيك قرآن يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.